Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku. Oke, hari ini aku masak yang simpel-simpel aja ya. Aku masak tumis kacang panjang campur tempe aja. Ini tuh menu sehari-hari yang gampang banget dibuat. Oke, simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Iris kacangnya gampang banget ini guys bikinnya. Sekarang iris tempenya, kita iris dadu-dadu aja. Itu susah-susah gampang potong-potong kecil-kecil gitu. Direkam. Nah, tahap selanjutnya tempe ini cukup digoreng setengah matang aja ya, nggak usah matang-matang banget karena nanti bakal dimasak lagi.
Oke, setelah semua tercampur, kita tambahkan saus tiram ya, secukupnya saja. Tambahkan garam. Tambahkan sedikit asam. Terakhir, tambahkan gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Oke, sudah jadi deh masakannya. Simpel banget kan?